Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, headliner yang dikasihi Allah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun, teladan hasanah yang bagus. Ini adalah sebuah ayat Al-Qur'an yang justru menjadi saksi keteladanan dari yang membawanya. Ini jadi saksi Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan mengisahkan bagaimana keteladanan itu memang nyata dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kisah diceritakan pada suatu waktu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat di masjid. Ini kisah yang pertama. Kemudian tiba-tiba ada orang kampung, orang udik ya, kita menyebutnya orang datang ke masjid karena di situ sedang ramai orang, datang ke masjid dan kencing di masjid. Nah, para sahabat langsung bangun dengan muka marah ya, ingin menghentikan pengencing tadi. Nah, tiba-tiba Rasulullah malah nyetop sahabat untuk membiarkan dulu orang kampung tersebut kencing di masjid sampai selesai. Setelah selesai baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ini adalah masjid, tempat ibadah yang harus suci dari najis dan kencing termasuk najis. Nah, setelah paham baru kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyiram bekas air kencing tersebut dengan air yang bersih. Itu kisah pertama. Kisah yang kedua yang sudah sangat masyhur yaitu sebuah kisah tentang pengemis buta, ya, seorang di sini dikisahkan seorang Yahudi buta yang kehilangan tradisinya mengunyah makanan lembut. Suatu saat dia kaget, kok makanannya tidak selembut yang dulu? Nah, ternyata pada saat itu adalah yang ngulekin itu sahabat Abu Bakar. Nah, sahabat Abu Bakar menyampaikan, kamu bukan pengemis buta itu menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar, kamu bukan orang yang biasa melembutkan dan menyuapi saya. Terus Abu Bakar menyampaikan bahwasanya orang yang biasa menyuapi Anda dan ngulek makanan sampai lembut itu sudah meninggal. Nah, kemudian, emang siapa dia? Nah, ternyata dijelaskan bahwasanya yang biasa menyuapi makanan sebelum kedatangan Abu Bakar adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu sambil mengunyah hasil suapan Rasulullah, pengemis buta itu sambil mencaci maki Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu bukti keteladanan beliau. Nah, tugas kita sebagai umat Islam seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya adalah memberi keteladanan cinta dan kasih sayang lepas dari egoisme diri kita sendiri, lepas dari egoisme komunalitas kita, lepas dari egoisme mungkin kesukuan, agama, dan kita. Kebaikan ya, untuk kebaikan, untuk alam semesta. Kebaikan yang tidak bertendensi, kebaikan yang tidak karena A, karena B, karena kebaikan semata untuk kebaikan, karena sebaikan semata juga untuk kebaikan diri kita sendiri, karena pasti akan kembali kepada diri kita sendiri, dan juga karena ini adalah misi suci agama Islam utamanya. Karena wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya Islam datang, Rasulullah membawa Islam adalah untuk membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa kebaikan, kedamaian untuk semua alam semesta, semua umat manusia tanpa kecuali, lepas dari bingkai
primordialitas, lepas dari bingkai egoisme, lepas dari egoisme komunalitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Kebaikan dilakukan adalah untuk kebaikan itu sendiri, semata-mata menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Ali Sobirin, pengasuh pondok pesantren Nihadul Qulub. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.